Berikut ini cara melihat aplikasi yang memakan RAM di laptop. Jadi untuk kalian yang ingin melihat aplikasinya berikut ini. Kalian kalau ingin cara cepat lewat fitur pencarian search window ini. Biasanya ada ikon pencarian, kalian pilih saja. Kalian ketik Test Manager. Nah, kalian ketik Test MN saja. Kemudian kalian pilih Test Manager ini, kalian klik. Nah, bisa kalian lihat di bagian proses ini. Ada bagian memori. Nah, ini yang memakan RAM dari laptop di bagian memori ini. Bisa kalian lihat. Kalau kita klik, bisa diurutkan berdasarkan paling banyak menggunakan RAM. Kemudian ini menggunakan CPU. Jadi sangat mudah cara melihat aplikasi memakan RAM di laptop.